Kekerasan pada anak adalah kekerasan yang berupa seksual, penganiayaan, penglantaran, dan psikolog. Akibatnya, anak akan mengalami luka-luka, memar, patah tulang, luka bakar, dan lain sebagainya. Dan akan menyebabkan kesehatan mental terganggu seperti hanya susah tidur, usaha bunuh diri, dan depresi. Mari sayangi dan lindungi anak di bawah umur. Stop kekerasan pada anak.